banget. Tumben masih main Ome. Aku tadi main Ome, terus istirahat, terus buka lagi, istirahat, buka lagi. Wih, background baru tuh. Pindah, pindah ruangan, pindah tempat. Oh, pindah. Keren. Bagusan mana main kemarin? Tapi yang kemarin tuh lebih cerah tau, Kak. Oh, ininya kayak lightingnya. Iya. Soalnya memang lampunya di depan persis sih. Cuman kalau tapi masih kelihatan kan? Masih kelihatan. Masih kelihatan kan kayak calon kamu? Ada-ada aja. Itu kamu strip light-nya nyala gak sih? Ini Iya. LED nyala. LED, LED nyala. Oh, biasanya nyala kamu ya, Nyala. merah sih, boleh. Apa? Biasanya kamu nyalain ya. Biasanya nyalain, tapi aku lagi mau matiin aja. Gak malam mingguan. Udah, tadi pulang jam 10. Dari mana? Tebet, tau nggak? Tahu lah, tempat nongkrong aku tuh itu. Tiap hari aku Iya. nongkrong di sana. Jaga parkiran. Ngopi. Tempat sekarang masih Tuan. rame ya? Apa? Tempat sekarang masih rame. Ih, rame banget, Kak. Kan makin banyak ini, makin banyak coffee shop gitu, penuh semua. Oh, iya benar. Tapi kamu tempatnya itu yang di mana sih? Yang di ada kan ada pertigaan tuh. Iya kan? Banyak seperti kan. Iya sih benar. Aku tahu kalau seandainya dari jalanan yang ada, aduh lupa gas stopnya apa sih? Apa? Tahu Inul Vista. Tahu. Nah, itu kan daerah situ kan tempat nongkrong kan. Kamu daerah situ? Iya, dekat situ. Dekat situ. Apa yang enak di sana buat nongkrong? Tempat apa? Aku biasa ngopi di beberapa coffee shop gitu. Oke. Banyak. Sekarang nanti kalau kakak kesini apa? kalau aku ke sana kenapa? Ditemenin? Iya, aku temenin, aku rekomenin tempatnya. Kenapa nggak kamu bilang kalau kakak ke sana aku halalin? Takut banget, buahnya jam segini belum ditandangin. Aku kan boya insom. Tadi Bang. tadi tadi aku pikir kamu lagi di rumah sakit. Aku pikir tadi Kenapa? itu Karena ini. iya, aku selang infus. Ini parah banget selang infus. Bukan aku. Iya. Makanya kok pakai kalau di Ada. rumah sakit pakai outfitnya bagus, kayak lipstik, kayak make up. Ini daster, Kak. Cuma aku pakein outer doang. Terus hari kamu nongkrong sama siapa? Kok nggak izin aku? Sama temen-temen aku rame-rame, Cewek semua. ada cowok, Siapa tuh temen cowoknya? sekolah, ada Boti banyak, kan? Cowoknya Boti kan? nggak ada, aku nggak punya temen bokti. Oh, nggak punya. Oh, jadi kamu double teman semua tuh, bukan bukan gebetan. Enggak lah, nggak ada gebetan, kan gebetan aku kakak. Bercanda. Padahal kalau serius aku iyain loh. Bercanda. Sekarang kalau tempat itu buka apa jam berapa sih tempat? Sampai jam 3 kayaknya rata-rata deh. Masih, kok kamu udah pulang? Kenapa nggak masih di, kenapa nggak nongkrong di sana sampai jam 3? Kemalaman nggak boleh sama mama aku lah sampai pagi gitu. Oh, ini ya, kamu ada jam pulang ya? Iya, jam 10, jam 11 paling. Kalau nggak nginep rumah temen. Kalau kalau jam jenguk jam berapa? Ih, aku kayak pasien rumah sakit. Rumah sakit kali. Kayaknya aku yang sakit ini tuh.
pusing kepala aku. Apa sakit? Tapi kaki udah sembuh. Kok kamu tahu kaki aku sembuh? Kok kamu tahu kaki aku sakit? Kemarin kan kakak bilang kenapa asam urat atau apa sih kemarin kaki kakak? Oh enggak asam urat ini. Biasa, atlet. Atlet kan kalau kaki sakit kan biasa. Kalau ya gitulah. Biasa. Apaan biasa? Orang kakak kemarin ngeluh-ngeluh gitu kan. Enggak bisa, aku enggak bisa geser gini-gini, aku harus dorong-dorong gitu. Nah, karena kaki aku kemarin iya sakit. Cuma kan kalau atlet kan kaki sakit biasa. Gitu. Oh, biasa. Jadi biasa. Bisa jalan. Bisa jalan sekarang. Papa. Alamat kamu tuh di mana sih? Aku lupa, biar aku jemput nanti. Aku alamatnya jauh. Kamu masih di daerah tempat kan? Apa? Kamu masih di daerah tempat kan? Iya, dekat daerah Tebet. Apa namanya? Dekat Manggarai Setiabudi. Oh, kamu yang di sana kan sering banyak yang apa? Sering ada tawuran kan? Kamu ini ya? Ya tapi aku nggak di situnya, maksudnya tinggalnya di situ. Biar orang-orang taunya di situ, tapi nggak di situnya. Tapi daerah Manggarai situ. Iya dekat-dekat situ lah, 1 kilo lah dari Manggarai. Berarti kalau seandainya, oh 1 kilo dari Manggarai, berarti bukan Manggarai dong kalau gitu mah. Iya. Nanti aku sebutin kakak nggak tahu. Mangga 2 itu namanya mah kan? Mangga 2. Bukan. Mangga muda. Mangga muda, mangga mangkal. Aku ada mangga nih kak. Ih beneran ada mangga, serius itu. Mangga dari mana? Tadi aku mau buka mangganya tapi ini malas jadi nggak jadi. Kamu nggak suka mangga? Suka, aku suka mangga, aku suka durian. Kakak suka durian nggak? Aku suka durian. Lebih suka lagi kalau belah bareng kita duriannya. Boleh, kita mukbang durian. Wih. Tapi kalau seandainya kamu ini kalau makan durian banyak atau cuma nyicip aja. Kan ada orang yang suka durian itu sampai 2 atau 3 bulat aja dia sanggup makan sendiri kan. Enggak, kayaknya enggak sampai 1 buah, deh, kayaknya setengah aja. Oh, setengah. Mungkin setengah masih. Kakak, berarti kamu enggak edik banget. Kalau aku sama durian edik banget. Kadang aku makan durian itu sama kulitnya aku makan. Kaca makanin kaca juga makan. Apa? Makanin kaca juga. Kaca. Oh, itu kaca itu cemilan lah. Jadi habis makan durian, kan perut masih kurang kenyang tuh, nah kaca lah cemilannya. Betul. Kacang, aku suka buat kacang. Tapi biasanya kacang, kalau kacang apa? Biasa kalau aku makan kacang dilempar dulu sama orang. Kayak monyet anjay. Kayak monyet kok. Aduh kayak monyet gua lempar dulu kacangnya baru dimakan. Berarti kalau mau ketemu kakak di Ragunan dulu dong. Ya boleh. Nanti kamu bilang aja mau nengok Karya Agassi gitu. Bebas biaya masuk. Parah banget. Kamu kalau seandainya ngopi satu hari biasanya minum kopi berapa gelas? Aku nggak minum kopi, pesennya aku ice latte tea. Kok kamu nggak suka kopi? Aku pernah minum kopi sekali, baru lama ini. Terus aku muntah-muntah kak, sama tremor gitu. Jadi kayaknya nggak deh. Jadi aku minum kopi. Itu kopinya kopi baru kan? Iya kopi baru. Atau kamu ini kali apa namanya di situ kamu belum makan. Kalau belum makan emang pasti kayak gitu mual dia. Aku belum makan nasi, langsung minum. Belum makan nasi, enggak boleh. Makanya kalau misalnya kamu bilang enggak mual, kamu minum kopi, bikin kopi itu, masukin nasi ke situ. Nah, itu enggak mual. Ya kan biar kamu sekalian perut kamu keisi sama nasi, nah kopinya juga kerasa. Gitu. Terus pakai sendok gitu minumnya.
Minumnya pakai sendok. Bener kayak makan bubur kacang hijau aja. Iya benar. Makan ketan. Gila. Tapi emang emang parah loh efeknya, kayak kamu berarti, berarti kamu punya asam lambung ya? Punya, ada asam lambung. Nah itu kamu hindarin, seandainya kamu belum makan, perut kosong, kamu nggak boleh makan pempek, nggak boleh minum iya. kopi, sama nggak boleh makan durian kalau perut kosong, nggak boleh itu. Oh, tapi pempek aku pernah makan nggak pakai nasi, biasa aja sih, masa? Hah? Biasa aja aku. Tapi, emang beneran? Tapi cukanya itu nggak boleh, kan cukanya itu tajam di lambung. Oh, nggak, aku di ini, apa namanya, nggak pakai cuka. Nggak pakai cuka. Kadang. Kalau nggak dikuahin, nggak dikuahin, mana enak pempek nggak pakai kuah? Itu mah bukan pempek namanya jadinya. Bakwan. Bapau. Bulat begitu, nggak enak. Mau harus pakai kuah dong kalau pempek mah. Nanti aku pakai kuah kopi disiram. Oh iya benda sama-sama hitam kan? Betul betul. Tapi makanan favorit kamu apa emang? Apa? Kamu makanan favoritnya apa? Aku ayam. Ayam? Ayam, ayam hidup tuh? Ayam tiren. Oh, ayam tiren, oh, oke okay. Enggak lah. Ayam diapain? Ayam bakar. Ayam bakar. Paling suka ayam bakar. Ayam, ayam bakar, ih sama, aku juga paling suka ayam bakar. Apalagi ayam bakarnya ayam bakar kecap kan? Iya betul. Sambalnya sambalnya sambal terasi. Iya betul, itu enak banget kan. Benar gak? Setuju gak? Itu combo bener, bagus. Setuju. Betul, aku suka. Itu aku juga saking sukanya, aku bisa makan kayak satu ekor ayam yang dibakar, yang pakai kecap itu, dikasih sambal, itu bisa makan semuanya aku. Satu ekor? Satu ekor. Banyak banget. Ya, tapi ayamnya doang. Oh, ayamnya doang nggak pakai nasi. Nggak pakai nasi. Nasinya itu campur kopi oh. tadi. Parah banget. Tapi kakak bubur suka? Bubur. Bubur ayam. Tergantung. Kalau disuapin kamu suka? Yuh. Gak bubur ayam aku suka, suka bubur ayam. Jangan kan bubur ayam yang diaduk ya. Apa enggak? Apa? Diaduk apa enggak buburnya? Enggak. Enggak diaduk, ini sama. Enggak diaduk. Aneh kalau kalau diaduk kerasnya tuh kayak acak-acakan. Iya kan? Enggak jelas. Enakan enggak diaduk. Dan kalau enggak diaduk kan kayak kita kasih kan ada airnya ya, kaldu ya. Pinggir-pinggir aja dulu kita ambil, pinggir-pinggir kita ambilin. Iya kan? Betul. Benar kan? Betul. Sampai ke tengahnya iya. kayak gitu. Iya. Kalau diaduk kan jadinya kayak cair apa gitu kan. Kayak ancur kayak nanti kayak penonton kakak yang tim bubur diaduk marah-marah. Bercanda. Iya. Kalau kalau diaduk kayak muntahan kucing. Iya. Benar kan? Kalau kalau misalnya enggak diaduk ya utuh memang bubur. Iya. Kalau enggak habis juga masih bagus bentukannya. Mm-mm. Berarti kamu kalau sarapan suka beli bubur, dekat rumah kamu pasti banyak yang jual bubur dong? Masih, cuman aku jarang sarapan sih, aku makan siang langsung. Kamu harus sarapan, mau dijemput sarapan bareng aku? Bubur pakai kopi. Kuahnya bukan kaldu, kopi. Iya. Eh tapi di daerah Jakarta Selatan tuh ada yang enak gak sih bubur ayam? Gak pernah ketemu aku. Bubur ayam ada apa dekat mana ya aku lupa, itu tuh rame banget gitu loh. Serius, daerah mana? Kalau kakak tahu daerah Pasar Rumput tau nggak? Tahu, tahu Pasar Rumput yang banyak jual sepeda kan? Iya dekat-dekat situ, cuma dekat pasar gitu tuh ada tuh dia rame mulu tiap pagi. Aku lupa namanya apa ya nama penjualnya. Dia stand the gerobak. Dia gerobak. Oh berarti dia nggak permanen di situ ya, pindah-pindah ya? Dia tiap pagi ada. Tapi maksudnya kalau dia udah selesai jualan, dia gerobaknya dibawa kan? Iyalah, dibawa. Betul. Dia jam 9 pagi aja udah habis deh kalau nggak salah tuh. Dari jualannya mungkin dari jam 9 malam itu.
Iya, jam 9 malam tuh jualannya kali. Malah jam 9 pagi udah habis. Mungkin kali ya. Iya, tapi aku kayak jam 9, jam 10 tuh lihat dia udah tinggal ini aja, sisa-sisanya aja. Biasanya kalau orang jualan bubur kan paling di jam 5 ya, jam 5, jam 6 gitu ya. Iya. Eh, kalau jualan bubur mulainya? Mulainya. Iya, jam 5, jam 6. Iya kan? Kamu kalau misalnya tuh kulineran biasanya ke daerah mana? Blok M. Blok M tuh katanya banyak makanan viral ya. S R S. Oh ini. Oh ada. Ih ya, kamu ada fotonya ya? Ini kamu ya? Kamu pakai kerudung asli ya? Iya, keluar aku pakai kerudung. Kalau temen-temen aku pakai juga. Oh, kamu janjian dulu. Tergantung nggak keluar sama siapa ya? Apa namanya, ngikutin kayak pelan-pelan gitu kan. Oh, tapi tuh nantinya kamu bakal pakai kerudung. Semoga. Tapi lebih sering pakai kerudung atau enggak kalau keluar? Belakangan ini lebih sering. Wih. Semoga permanen. Amin. Aku mau lihat dong kamu pakai kerudung kayak gimana. Pengen lihat, boleh. Gimana ya kerudung aku? Bentar aku cari. Wait, tadi aku oh, ini dia. Aku pakai. Iya. Yeah. Ini cantik banget. Ya ampun. Ih, cantik kamu pakai kerudung, sumpah aku gak peres ya. Kamu pakai kerudung cantik loh, seriusan. Kayak gini. Ini kan kerudung yang kayak asal taro lah ya, tapi cantik loh. Iya, asal taro aja kan. Gak ada penitinya, gak tahu kemana. Pakai ini ya, paku beton. Bagus, 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 bagus. Aku akan mencoba untuk makin tetap sering. Tetap kerudung, betul. Ya udah, kamu ini ya, aku pamit dulu ya. Thank you ya. Okay, nanti kita ngobrol lagi ya. Semangat. Bye bye. Bye bye. Moga cocok untuk kerudung, benar-benar.